Halo halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Vlog Adi, channel yang bercerita tentang backpacker yang lagi keliling Indonesia dari Sabang ke Merauke untuk melihat semua hal-hal yang menarik di setiap budaya dan setiap daerahnya. Dan teman-teman semuanya, sekarang ini tanggal 1 Juni 2023, aku sudah berada di Kota Bengkulu. Lebih tepatnya ini di kediamannya Bang Irul ya. Jadi untuk beberapa hari di Kota Bengkulu ini, stay di sini, istirahat di sini, dan mengedit-ngedit konten-kontennya. Dan untuk hari ini, aku punya rencana akan menuju ke satu tempat, satu daerah, satu desa yang terbilang menarik di Provinsi Bengkulu, namanya Lebong Tandai. Ini juga disebut dengan Mini Batavia, Little Batavia, karena di sana itu merupakan daerah penghasil emas. Dan seperti apa di sana, teman-teman ikutin saja, karena ada satu transportasi yang unik juga di sana, namanya Molek, menghubungkan dari satu desa ke desa Lebong Tandai ini. Dan ya, aku penasaran, pengen nyobain, pengen naikin juga. Jadi teman-teman ikutin saja videonya. Sekarang sudah jam 8:30 dan teman-teman, ini aku mau singgah di ATM BCA dulu, mau narik uang cash karena takutnya nanti di perjalanan, apalagi di daerah-daerah sana, untuk ATM BCA tidak ada. Jadi persiapan uang cash ya, ini di Pertamina ya, atau SPBU atau pom bensin. Kalau kayak gini butuh banyak baterai kayaknya, Om. Itu dia, Bang. Waduh. Yang momen banyak bagus itu di sana, Om. Nah. Itu enggak boleh memejamkan mata. Kita sama itu. Iya. Kita punya pas babi-babinya lewat. Sama anak-anaknya kan? Sudah itu ada pohon tumbang, nanti kita bersih bantu motong. Nah, itu dia ya. Seru ya? Iya. Sudah tuh relnya nanti kan nggak naik, kita harus turun semua. Jadi besi ketemu besi itu dicampur pasir. Taruh pasir supaya gigit. Iqbal kan di situ rumahnya. Iya.
definisi nggak mau menunggu. Beda banget. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Saya mau ke arah Napal Putih. Oh, Napal Putih nggak ada lagi, ya. Kak. Sampai ke kemana? Ke Tahun. Ke Tahun. Ya, maaf. Ya. Kumbu ya. Satu orang ya? Satu orang. Kalau dulu ada yang ke Napal Putih? Iya. Karena kan Napal Putih itu kontrak ini kan, dikontrak sama pemerintah. Iya, iya, iya. Sekarang kontraknya udah habis. Iya. Kalau yang ini setiap hari juga? Ini setiap hari juga jam 9. Jam 9. Rp40.000. Bayarnya cash atau non-cash? Maaf. Makasih ya. Tiap hari di jam 9 ya. Benar. Untuk arah bus dampingnya tujuan akhir ke Mukomuko. Ke Mukomuko. Siap. Terima kasih. Ya, Mbak siapa? Mbak Nita. Iya. Oke. Okay. Jam 9 berarti ini tinggal nunggu berangkat. Iya. Oh ya, bisnya yang mana? Nanti ini yang warna silver, nanti dipanggil ya. Oke, okay, baik kalau gitu. Terima kasih. Oke, okay, ini tiketnya aku sudah beli, harganya Rp40.000, berangkat jam 9 dan ini busnya. Mesinnya sudah dinyalakan dan teman-teman ini tujuannya nanti sampai di Ketahun ya. Aku turun di situ dan ya buat siapapun teman-teman yang datang ke Provinsi Bengkulu kalau mau ke daerah-daerah bisa, salah satu transportasi umum yang digunakan adalah bus dampi. So guys ya, aku tinggal naik ke bus ini dan ikutin saja video perjalanan kali ini menuju ke Ketahun dulu, baru nanti aku masuk ke Kecamatan Napal Putih. Enjoy the video ya guys ya. Ditunggu baliknya. Siap. Jalan-jalan lagi. Siap. Oke. Aku naik bus dulu. Oke. Sekali naik transportasi umum, capek juga untuk nebeng guys, dan untuk menghemat waktu juga ya. Terima kasih banyak, Pak.
perjalanan ini lancar dan tidak ada kendala. Sampai diketahui dengan selamat. Sini aja nih Pak. Susah. Enggak jauh apa Bu Pak? Oh jauh duduk sini. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 12 dan aku sudah sampai di Pasar Ketaun. Di sini ada simpang yang akan menuju ke Muko-Muko dan ke Kecamatan Apal Putih. Jadi aku sudah dikasih referensi kontak atau nomor sama teman yang ada di Apal Putih. Dapat informasinya ini dari Om Irul ya. Oke, sembari aku mau menghubungi temannya, karena jarak dari sini ke Apal Putih itu kurang lebih 33 kilo. Aku mau cari tempat makan dulu guys, karena ini sudah siang juga. Ada ayam goreng, ikan goreng. Ayam goreng berapa Bu? 20. Sama semua ya. Sudah dengan sayur atau beda lagi? Sayur sama aja.
kalau gitu. Kok boleh. Yang mana ya? Ayam goreng lah kalau gitu. Sudah habis makan untuk menghilangkan rasa lapar dan mual karena perjalanan tadi di dalam bus itu, wah, aku benar-benar nggak sanggup guys kalau jalannya berkelok-kelok, rusak, jadi mual. Oke, selanjutnya ini aku mau menunggu jemputan karena sudah ditelepon tadi sewaktu makan. Mungkin nunggu di depan. Ke arah kiri mungkin ke Muko-Muko, terus mungkin di sana nanti. Aku mau tunggu di sini, di BNI aja kali ya. Oke, saya tunggu di simpang. Iya, yang ada masjidnya, Pak. Oke. Oke. Tadi aku dari arah sana, dan untuk ke Muko-Muko itu ke sana. Ini lewat jalur tengah menuju ke arah Kota Bengkulu. Kemarin aku kalau tidak salah lewat ini. Dan di sini ke arah sana itu adalah menuju ke Kecamatan Napal Putih. Dan teman-teman, aku sudah dijemput. Ya, dengan Bang siapa? Cipno. Bang Cipno. Oke. Okay. Oke, okay, Bang Cipno. Aku digonceng berarti ya? Iya. Oke. Kita langsung. Kita menuju ke Napal Putih ya bang ya? Napal Putih. Oke, baik kalau gitu. Jadi sudah bang ya? Sudah bang. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Berarti ini simpangnya ya benar ya bang ya? Ke Napal Putih ya? Ya. Jadi kita lewat tambang batubara. Oke. Kalau lewat jalan utama, lewat yang lurus ke sana tadi. Oh, masih ada jalur ke sananya bang? Iya, jalur utamanya. Tadi cuma jauh. Oke, oke. Jembatan, ada sungai. Ini kita sudah berada di lokasi atau wilayah tambang.
kita masih ke arah sana. Dan inilah dia pemandangannya. Bagus banget lagi. Mantap. Pakai kacamata dulu guys, karena jalannya berdebu. Harusnya juga pakai masker, tapi nggak ada masker. Oke bang, yuk. Tapi pemandangannya bagus ya. Untung dia cerah. Kalau hujan, wah, kalau hujan makanya aku siap-siap pakai sepatu ini. Takutnya kalau kejebak hujan. Oke, ini kita lagi istirahat. Lagi ngecek HP. Kan ada yang nelpon. Dan inilah dia ya, suasananya. Kita masih ke sana lagi. Tapi masih ada jaringan ya? Masih. Ini kan udah deket pemukiman. Oh. Bentar lagi kita udah sampai jalan utama. Utama lagi. Tapi belum sampai ke Napal Putihnya. Belum. Uluk Kupai. Kecamatannya Uluk Kupai. Dari kecamatan Uluk Kupai ke Napal Putih nanti ketemu jalan gede itu sekitar 5 kilo. Oke. Okay. Ini kayaknya apa yang ditelepon? Oh. Ya, halo. Halo, ya, Mas. Ya. Halo. Sudah bang, sudah. Sampai tambang gitu, Irsa, tambang Irsa. Kita sudah sampai di tambang Irsa. Kok suaranya? Oh mungkin jaringan. Coba. Sudah bang, kita sudah berada di tambang Irsa. Sudah di tambang Irsa. Oh di lain ya. Kita sudah sampai di tambang bang, sudah di jalan. Oh, udah dijemput kawan? Ya, sebentar lagi kita sudah mau sampai. Oh, sama Pak Jiko tadi ya? Ya, Halo? Oke. Okay. Nah, rumahnya kok jaman sih, yo? Wes, mangan noneng ke sisi mau. Mantap.
Ya teman-teman, sekarang sudah jam 2 kurang 15 menit. Aku sudah sampai di Napal Putih. Perjalanannya lumayan jauh. Naik Damri, terus harus naik motor lagi dari simpang ke Tahun sampai ke tempat ini dengan kondisi jalan yang melewati jalur tambang ya. Dan oke, mungkin aku istirahat dulu karena hari juga sudah panas siang. Tapi tetap ikutin terus videonya ya.